Halo guys, jadi bisa misalnya udah ada satu teman saya yang sudah atau habis melakukan seminar proposal atau seminar usulan penelitian gitu. Nah terus ini namanya Andi Prasetya ya. Jadi mau tanya-tanya tentang ya perasaannya gimana sih sebelumnya sama sesudah seminar kayak gitu. Untuk pertama gimana nih perasaan sebelum seminar gimana? Ya mas, sebelum seminar tuh kayak deg-degan kayak mau makan juga mau kayak susah gitu loh. Oh, deg-degan sama susah makan. Iya, susah makan. Sesudah sebenarnya ya udah pulang aja gitu, kayak udah enggak ada beban gitu loh, kayak udahlah, yang udah ya sudah gitu. Oh, terus kalau persiapannya gimana? Selama sebelum seminar gimana? Persiapannya apa aja? Ya, persiapan kayak laptop, terus kamera. Terus kayak tempat-tempat disiapin kan. Di situ cek sound gitu. Nah kayak materi-materi disiapin sama contekan. Oke, siap. Intinya ya yang perlu disiapin di seminar gitu ya. Iya. Terus kalau perasaan sesudah seminar gimana? Iya. Apa masih deg-degan juga? Udah bahagia. Udah bahagia. Bahagia udah enggak ada kayak tinggal tahap penelitian habis itu skripsi lah ya paling. Terus harapannya, terakhir harapannya gimana? Ya harapannya mungkin kalau mau penelitian mungkin kita harus menguasai apa yang akan kita teliti loh. Jangan sampai kita mau penelitian tapi nggak tahu apa yang akan kita tuju. Ya. Oke. Ya, terus terakhirannya kapan? Oh iya. Terakhirannya kapan nih? Masih. Tunggu kajian dulu. Tanggal luar. Oh iya. Intinya ditunggu lah. Iya. Kayak mungkin kayak gitu ya. Makasih Dik, sama sukses terus ke depannya buat penelitiannya. Ya udah.